Kamis pagi di Mako Polres Kaur, Sat Narkoba Polres Kaur merilis dua pelaku pengguna narkotika yang diamankan saat hasil operasi Antik Nala 2024 yang dimulai sejak 24 Juni sampai 8 Juli lalu. Dikatakan Wakapolres Kaur Kompol Indra Mawan saat memimpin press release, didampingi Kasat Narkoba Polres Kaur Ibtu Nanduk Irawan, kedua pelaku yakni AS 19 tahun warga Indramayu diamankan di salah satu hotel Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan. Sat Narkoba juga merilis empat pelaku lain hasil ungkap non-2N2 sejak Januari 2024. Keempatnya adalah pengguna sabu, yakni WR 19 tahun warga Rejang Lebong diamankan di lokasi wisata Pantai Cuko. Basri 20 tahun warga Desa Rigangan 3 Kecamatan Kelam Tengah. Afrizon Saputra 25 tahun warga Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan. Rahmat Adi Pamungkas 27 tahun warga Lampung diamankan di Desa Bakal Makmur Kecamatan Baje menuju lokasi tambak udang. Keenam pelaku tersebut dikenakan pasal 112 ayat 1 junto pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Dari mulai tanggal 27 Juli sampai tanggal 8 Juli di mana sesuai target yaitu dua kasus Narkoba Polres Kaur bisa melaksanakan kegiatan tersebut sehingga 100% dan juga bisa kami informasikan kepada masyarakat selama bulan Januari sampai bulan Juli Sat Narkoba Polres Kaur telah melaksanakan kegiatan penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba itu sebanyak 6 kasus. Febrianto Ramadan, RBTV melaporkan.